Foto bisa enggak? Waduh, lagi jalan nih, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Kusir Kebar Bang. Oke ya teman-teman, kali ini lagi acara di Bandar Jaya, tepatnya di mana nih? Karangindah. Ini panen pedet, acara panen pedet Nusantara, dihadiri oleh Bapak Menterinya ya teman-teman. Ini ada satu tunggang. Nah ini pedetnya ada berapa ratus ribu. Totalnya nggak tahu ya teman-teman. Berbagai jenis pedet, ada yang malburuan, ada yang kopior, ada juga yang metal. Di sini itu teman-teman. Nah itu ada yang sapi tunggang juga. Sebelah sana warna putih. Kayak pasar sapi ya. Coba kita lihat ke sana ya teman-teman, yang sapi tunggang itu ya. Nah, ini sapi tunggang kecil banget, jenisnya PO. Panen pedet Nusantara tempatnya di wilayah Lampung. Nah, ini sapi tunggangnya paling gede. Ada juga babon, ada juga pokoknya berbagai jenis sapi ya teman-teman. Acaranya di sana tuh ada tirai-tirai yang merah putih itu. Nah ini salah satu pedet, kok pedet ya, sapi tunggang. Ada yang besar juga ada yang kecil ya. Itu yang besar yang tadi ditunggangin sama itu yang PO. Ayo PO. Nah ini teman-teman ada sapi FH juga. Banyak pedet, banyak babon juga di sini. Ini ada kunjungan dari Pak Menteri Pertanian, peternakan ya. Banyak ramai ya teman-teman. Acara panen pedet Nusantara ini di sini.
Pak N. Pak N. Ngobrol-ngobrol Pak ya? Iya. Nah, ini di sini tuh jenengan acaranya gimana? Acaranya lihat pedet yang bagus. Jadi mau intinya mau beli atau gimana? Cuma lihat-lihat aja. Bawa pedet juga nggak Pak? Bawa. Pedetnya yang mana Pak? Yang FH itu? Iya. Yang mesin itu? Iya. Berapa pedet Pak? Cuma satu pedet. Satu pedet itu aja Pak. Sebenarnya kalau acara di sini, acara khususnya itu apa Pak? Ya, khususnya buat lihat pedet-pedet di wilayah Lampung Tengah Pak. Oke, siap. Makasih Pak ya. Iya. Nah itu teman-teman ya, tadi bincang-bincang sama peserta, jadi ngeliat pedet-pedet ya intinya. Kalau jenis-jenis sapinya kita nggak tahu, banyak banget soalnya di sini. Nah ini sapi tunggang. Ini komunitas ya teman-teman. Komunitas sapi tunggang ya. Nah ini ya teman-teman, ini salah satu bibit dari Belgian Blue. Salah satunya ini, kalau babonya saya nggak tahu karena ya saya juga nggak bawa. Nah ini contoh salah satu bibit Belgian Blue, badannya lebar, pokoknya semok ya teman-teman. Salah satunya. Itu juga yang di sebelah sana itu, sebelah sapi babon warna putih itu juga bibitan dari Belgian Blue. Itu kalau nggak salah, itu climbingnya kalau nggak salah itu ini apa betina? Oh yang ini jantan ya teman-teman. Kita semua. Nah kita langsung lihat. Nama budaya. Langsung. Tabik pun tabik Ngalipuro. Yang selanjutnya. Acaranya ya. Pak Menteri Pertanian. Bapak. Itu lagi ada sambutan dan sebagainya. Saya nggak berani dekat, takut kalau ada kesalahan. Kita lihatin sapi-sapinya aja ya teman-teman, dari berbagai jenis sapi aja. Rombongan yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Dwi Kumadi, yang saya hormati para pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 2. Ini yang dari komunitas tapi tunggang ya. Banyak sapi, saya nggak bisa ngitung, saking banyaknya.